banyak hal ya. Intinya beliau-beliau itu semuanya berkawan, berteman. Intensitas Pak Prabowo dengan Pak Ganjar gimana Mas? Selama duduk bareng di meja makan. Gimana Mas? Bagus. Mas tadi kan sempat ada ngobrol terus berdua beliau-beliau itu kan foto dari. Iya. Pembicaraan berempat atau soal apa mungkin Pak atau kondisi saat ini? Ya banyak hal ya. Intinya beliau-beliau itu semuanya berkawan, berteman dan adem lah ya intinya itu. Sama kaitan dengan pidato Pak Jokowi yang itu ya mungkin apa banyak capres-capres itu pada ngopi bareng. Nah iya, itu langsung dipraktek. Agak nenek nulis berita ojo gitu-gitu banget lah. Suasana cair tadi. Suasana cair. Bukan cair sih, meleleh. Iya, meltingnya. Ngobrolin soal Mas Wali sebagai cawapres gak? Enggak. Ini kan ada dua bakal capres dan Pak Erick juga kan digadang-gadang menjadi salah satu kandidat cawapres. Oh Pak Erick aja, cuma aku. Nah Mas Wali ini tadi juga diobrolin soal cawapres nggak sih? Enggak. Berapa lama Mas pertemuan tadi? Saya itu cuma anak kecil ya, nggak ikut-ikut urusan seperti itu. Berapa lama pertemuan? Lama. Tadi satu mobil dengan Pak Prabowo waktu ke bandara. Memang diminta Pak Prabowo ke sana atau seperti apa Mas? Atau memang sudah janji? Memang udah janji ya. Ya, kan kemarin saya jemputnya Mbak Puan dulu. Terus karena tidak sempat menjemput beliau ya ketemunya di hotel. Ya semua tamu ya pasti kami jemput, kami antar kalau sempat. Pak Ganjar bereaksi nggak sih Mas waktu melihat jenengan keluar satu mobil dengan Pak Prabowo? Ya enggak apa-apa tuh, maybe itu. Biasa Pak, ya, semua tamu kami antar, Bu Bupati ya kami antar toh. Karena Bu Bupati naik mobil ya saya antar sampai mobil. Kalau naik pesawat ya saya antar sampai pesawat. Naik kereta ya saya antar sampai kereta. Gitu. Sama Prabowo ngobrolin apa Mas? Sama Prabowo ngobrolin apa? Ya banyak hal. Di hotel? Satu mobil ya jadi artikan macam-macam. Saya di Bogor juga satu mobil dengan Pak Ganjar. Ya. Jadi itu jenenge bolo kabeh kok. Untuk pesan ke publik semuanya berteman. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.